semesta belajar untuk ulangan hari ini? Pastinya sudah dong. Aku sudah belajar tadi malam. Aku belum belajar nih. Tiap baca buku, aku selalu mengantuk. Bagaimana ya caranya agar belajar itu menyenangkan? Ingin belajar dengan cara menyenangkan? Ya belajarnya di rumah belajar dong. Di rumah belajar banyak sekali fitur-fitur belajar yang bisa kita gunakan. Kita bisa akses rumah belajar melalui handphone kita loh. Apa itu rumah belajar, Meli? Rumah belajar itu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Rumah belajar ini ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Rumah belajar ini gratis loh, Benny. Untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di rumah belajar, yuk kita simak penjelasan berikut. Untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di rumah belajar, kita buka dulu web rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu, laboratorium maya. Ada juga fitur-fitur lainnya, yaitu buku sekolah elektronik, modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta ada fitur-fitur pendukung yaitu karya komunitas, karya guru, karya bahasa dan sastra. Selain itu, rumah belajar juga bekerja sama dengan beberapa partner yang ada, seperti Pustekom, Radio Edukasi, M Edukasi, Balai Pelestarian Cagar Budaya, TV Edukasi, Cegah Narkoba, dan lain sebagainya. Nah, sangat lengkap kan fitur-fitur yang ada di rumah belajar? Ayo gabung rumah belajar!